Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Pagi ini jam 10 lebih 15 menit, saya sudah berada di Terminal Poris Tangerang. Saya akan mereview salah satu bis pendatang baru di trayek Madura. Yuk, langsung kita lihat saja unitnya. Bis Pahala Kencana trayek Jakarta Denpasar baru memasuki Terminal Poris. Nah, Sobat Traveler, di depan kita ada bis Almuna Trans yang merupakan pemain baru di trayek Jakarta Madura. Bis Almuna Trans ini sebenarnya awalnya berasal dari bis pariwisata. Kini membuka jalur AKAP. Almuna Trans ini bisa dikatakan sebagai bis pribuminya Madura. Bis ini bermarkas di Pamekasan. Kehadiran bis Almuna Trans di trayek Jakarta Madura ini bisa menjadi pilihan buat Sobat Traveler yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Madura. Langsung aja kita lihat interiornya, Sobat Traveler. Nah, ini adalah bagian dalam dari bis Almuna Trans. Setiap kursi diberi fasilitas bantal dan selimut. Ini kursinya sendiri buatan Aldila, tapi kayaknya yang lama ini ya. Aldila yang lama ada legresnya juga. Nah, terlihat ini bagian kursi terdepan. Space-nya lumayan luas banget ya. Memang lega ini. Buat lega yang paling depan sebelah kiri, kita lihat lega banget. Nah, ini rekomen kalau Sobat Traveler mau coba, bisa pilih yang kursi nomor 1A dan 1B. Ini luas ke depannya ya. Nah, bagaimana dengan kursi yang bagian belakang? Nah, ini di space kedua. Ya, lumayan lega sebenarnya. Dengan posisi kursi di reclining lumayan luas banget, walaupun bagian kaki tidak seluas yang kursi hot seat tadi ya. Nah, ini selimut dan bantal khusus untuk penumpang, memang lumayan nyaman banget. Yang menarik dari Almuna Trans ini di harga tiketnya, Sobat. Ini bisa dibilang sebagai salah satu bis untuk trayek Jakarta Madura termurah. Nah, ini bagian belakang fasilitasnya ada smoking area. Di bagian belakang dua kursi, juga itu ada kandang macan buat kru. Lalu kita lihat toiletnya. Nah, ini bagian toilet fasilitas juga. Pastikan menggunakan toilet ketika bis berjalan ya, Sobat. Nah, ini juga ada fasilitas teh dan kopi bagi penumpang. Nah, buat Sobat Traveler yang senang ngopi, bisa ngopi sepanjang perjalanan ini. Los pokoknya. Tadi dibilang sama krunya ini fasilitas dari Almuna Trans. Nah, enak banget ya. Bisnya nyaman. Ada smoking area, ada kopi, toilet, ya standar ya. Tapi memang tiketnya ini termasuk yang termurah untuk Jakarta Madura. Di konten sebelumnya udah saya rilis untuk harga tiketnya. Nah, ini bagian dashboard, bagian driver, dan dashboard bagian depan dari bis Almuna Trans. Sobat Traveler, perhatikan livery dari bis Almuna Trans ini. Ini menggambarkan jembatan Suramadu. Kalau krunya bilang, jangankan bagasi banyak, jembatan Suramadu aja dibawa sama bis ini. Nah, ini ya, livery-nya memang menarik perhatian banget di Terminal Poris. Warna biru dengan corak kuning, terus gambar jembatan Suramadu. Oh, langsung ikonnya, oh ini udah pasti Madura ini. Nah, gimana menurut Sobat Traveler dengan kehadiran Almuna Trans di trayek Jakarta Madura? Kita ketahui Jakarta Madura memang salah satu trayek dengan persaingan yang sangat ketat. Sudah banyak pemain lama, tapi memang ini salah satu pemain pribumi ya di trayek Madura. Sobat Traveler, sekian dulu review saya dengan unit
Almuna Trans, trayek Jakarta Madura. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengelana.